sampai maksa Ayu Ting Ting cuma boleh bahagia dengannya. Ivan Gunawan diduga telah bohongi satu Indonesia. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer Ivan Gunawan tidak menampik tudingan bahwa dirinya sengaja agar Ayu Ting Ting tak didekati lelaki manapun. Hal itu diduga menjadi alasan mengapa pria yang akrab disapa Igun ini berbohong kepada publik. Seperti diketahui melalui YouTube Boy William pada tanggal 20 Maret tahun 2021, Ivan Gunawan mengaku pernah berciuman bibir dengan Ayu Ting Ting. Kepada Boy, dia mengaku apa yang dikatakannya adalah benar. Akan tetapi Ayu Ting Ting menolak klaim Ivan Gunawan. Ayu menyebut Ivan Gunawan cuma mengarang dan berimajinasi mengenai ciuman bibir dengannya. Ia bahkan mengumpat kesal kepada Ivan, menyebutnya sebagai Bang Asterisk yang cuma halusinasi. Lu ngomong apaan di YouTube? Lu katanya ciuman sama gua kapan pernah? Ujar Ayu Ting Ting di YouTube Kiss You TV. Melansir Nakita.id. Ivan memotong hardikan Ayu Ting Ting dan menegaskan mereka pernah melakukannya. Emang pernah? Lo ciuman sama gua di belakang panggung, ucap Ivan Gunawan. Tetapi Ayu Ting Ting masih mengelak. Ia merasa tak pernah melakukan hal yang disebutkan Ivan Gunawan. Ciuman apaan lu? Jangan ngarang, sahut Ayu. Ciuman bibir, tegas Igun. Ayu sontak mencak-mencak, dan bahkan bersumpah atas nama Tuhan tak sekalipun pernah melakukannya. Ia menyebut Ivan Gunawan cuma halu. Demi Allah gak pernah. Ni bengeng halu ekaleng, ucap Ayu. Lu kan lagi meluk-meluk gua cium-cium gua, timpal Ivan masih bertahan dengan opininya. Tetapi ingatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan agaknya berbeda. Igun menyebut mereka ciuman bibir. Tetapi Ayu Ting Ting mengatakan dia mencium pipi. Eh gua cium pipi. Gue gak pernah cium bibir lo. Aduh bibir gak pernah, gue belum pernah ngerasain sampai sekarang, ucap Ayu sambil mencubit bibir Ivan. Ayu pun bersikeras meminta Ivan untuk mengklarifikasi ucapannya. Namun Ivan Gunawan dengan tegas menolaknya. Ia meyakini apa yang ia ucapkan. Hingga Ayu menduga pria bertubuh tambun itu sengaja. Lo ngomong kayak gitu biar gak ada cowok yang demen sama gua kan, ucap Ayu, bukannya mengelak. Igun dengan santai mengiyakan tudingan Ayu Ting Ting. Iya, sampai lo mentok gua mentok udah, ujarnya. Untuk diketahui, Ivan Gunawan memang kerap menegaskan bahwa dia mencintai Ayu Ting Ting. Bahkan baginya, Ayu Ting Ting adalah satu-satunya cinta pandangan pertama pada selebriti yang bertahan sejak pertemuan pertama hingga kini. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.